Sebenarnya apa yang saya berikan semua informasi ke teman-teman semua adalah yang pertama adalah Realme yang secara global itu menjadi top 7 ring smartphone industri secara global saat ini. Ya dalam waktu 1 tahun kita bisa meningkatkan persentase kita yang kenaikan penjualannya sampai 808% sampai saat ini. Jadi hanya waktu saya juga ingat ya waktu itu masih di tahun pertama di tahun lalu ya kita di bulan September Oktober kita launching produk kita yang pertama kali yang sebelumnya juga sudah launching India. Tapi di saat ini di tahun yang berikutnya kami sudah mencapai pencapaian yang sangat baik. Nah sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh Realme dan akan menjadi hal yang terpenting bagi Realme untuk menjadi jawaban bagi teman-teman customer di Indonesia. Ada 4 hal. Yang pertama adalah real product. Yang kami percaya bahwa di sini adalah produk ya. Ya sekarang kita produk yang bagus itu banyak dicari seluruh customer ya. Nggak hanya produk yang bagus aja, produk yang bagus juga digabungin sama beberapa hal lainnya. Contoh misalnya dari desainnya, dari spesifikasinya. Dan yang paling penting adalah produk yang baik, semua hal yang baik juga harus memiliki harga yang terjangkau. Ya kalau misalnya harganya yang mahal segalanya mungkin ya, mungkin tidak menjadi jawaban para pengguna smartphone sekarang ini. Dan yang kedua adalah real price. Nah teman-teman di sini udah tahu ya bahwa Realme di Indonesia itu memiliki harga SRP, standar retail price seluruh Indonesia.